Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rakaman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sony kini telah mengumumkan 3 telefon pintar untuk pasaran tempatan, iaitu Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2 dan juga Xperia L2. Harga jualannya bermula pada harga RM999 dan boleh didapati bermula Februari kelak. Dell turut berkongsi mengenai beberapa penawaran mereka yang baru untuk pasaran tempatan pada hari ini. Dan salah satu yang mencuri perhatian adalah Dell XPS 13 yang baru hadir dengan rekaan dan kedudukan kamera server baru, pilihan warna putih dan penawaran masa bateri sehingga 19 jam lamanya. Dell Malaysia mengatakan akan menawarkan ia pada 26 Januari kelak. Bercakap mengenai komputer riba, Microsoft kini turut telah mengumumkan Surface Book 2 untuk ke pasaran tempatan. Selain Thunderbolt, iaitu salah satu pengeluar komputer riba, turut telah memasuki pasaran tempatan secara rasminya. YouTube kini membuat beberapa perubahan pada platform mereka memfokuskan penerbit kandungan, di mana kini mengumumkan sekiranya seseorang ingin menjana pendapatan melalui YouTube, mereka perlu mempunyai masa tontonan lebih 4,000 jam terlebih dahulu. Dan akhir sekali, kini Instagram menguji ciri menghantar notifikasi kepada pemilik Instagram Stories sekiranya seseorang merakamkan gambar skrin untuk Instagram Stories. Jadi ini adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.